Guys, balik lagi di channel Avril Craft. Dan di video kali ini aku akan bermain Minecraft lagi ya. Kali ini aku akan melanjutkan survival di Realms Geonic SMP ya, season 1. Ya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya, cuy. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go, guys. Go. Ya pokoknya guys, jadi di sini aku sudah mengganti kameranya ya cuy. Oh ya, ternyata belum malam, jadi aku kira malam. Dan aku akan menunjukkan sesuatu ke kalian ya cuy. Jadi kemarin ya, waktu aku off record, aku sudah membuat tempat mainnya cuy. Ini ya, aku akan masuk ke dalam. Dan aku sudah sempat nambang-nambang cuy. Ini jalanan ini juga udah aku kasih tangga, jadinya kalau mau turun ke bawah itu enak aja gitu cuy. Di sini aku juga sudah mengumpulkan makanan cuy. Makanannya dari aku nggak bakar ya cuy, tapi aku dari flint and steel, terus aku pedang-pedangin cuy gitu. Ya oke guys, jadi di sini aku sudah menambang ya cukup lama. Di sini aku udah mempunyai cobblestone dan coal 2 stack ya. Terus di sini aku sudah mendapatkan 6 diamond cuy. Aku waktu itu nggak sengaja dapat di daerah sini cuy, pas waktu lagi enak-enak mau buat jalan, tiba-tiba kaget aku dapat diamond, ada 6 nih cuy beruntung. Dan aku udah dapat iron nih cuy, dan diamond ini aku akan buat menjadi diamond pickaxe ya cuy, karena aku juga butuh buat bikin obsidiannya cuy. Oke, langsung aja aku akan bikin diamond pickaxe nya cuy. Dan udah aku bikin diamond pickaxe, dan di sini aku udah buat pecel juga ya cuy, karena kemarin ya cuy aku waktu off record, aku di sini di atas akunnya ada Raven cuy, di atas akunnya ada Raven ya, udah aku jelajahi banyak banget, ada main shaft juga ya cuy. Tapi aku hampir mati cuy, bukan hampir mati, tapi aku mati cuy. Jadi aku untung aja barang-barangnya nggak hilang semua, jadinya bisa kembali lah ya cuy. Jadi aku nggak mau, nggak berani lagi ke main apa ke Raven itu cuy. Oke, di sini aku akan tidur dulu ya cuy, karena banyak yang nyuruh tidur. Waduh, kayak The Flash aja cuy. Oke, di sini aku sudah tidur cuy, dan ini aku lapar, jadi aku akan makan dulu cuy. Dan oke, jadi kemarin waktu aku record juga aku udah menebang pohon ya cuy. Disini ada waklok ya, ada 3 stack setengah waklok ya cuy. Aku sudah menebangi juga ada oak dan birch juga ya cuy. Dan aku juga menebang kayu spruce. Aku spruce-nya itu kemarin nyari ya cuy, nyari di tempat daerah lobby sana itu ada, kalau nggak salah ada spruce juga cuy. Dan di sini aku juga udah dapet saplingnya cuy, cuma nggak tumbuh-tumbuh cuy, nggak tahu udah ya apa mungkin terlalu dekat cuy, mungkin akan aku pindahin. Oke guys, mungkin seterusnya biar cepat tumbuh, mungkin akan aku pindahin di tengah-tengah sini ya cuy, karena dari kemarin nggak tumbuh-tumbuh cuy bener. Oke, langsung aja kita di sini di episode ke satu ini cuy, aku akan membuat rumah ya cuy. Rumahnya itu hadapnya ke arah sana ya, ke arah sana mungkin ya cuy, atau enggak ke arah sana. Jadi di sini ada tempat nambangnya, mungkin akan aku hiasin juga di off record ya. Oke, aku juga agak bingung guys desainnya juga, nanti mungkin aku ngelanjutin di off record juga, karena kalau sambil di record juga kelamaan cuy, pasti kalian bosan juga, nanti ujung-ujungnya malah di speed up cuy. Jadi kalau ngebuil atau ngedesain itu harus dengan santai ya, jadi nggak bisa dengan harus ngomong gitu, nggak bisa cuy, karena aku juga harus berpikir. Wih, di sini ada rotten flesh cuy, aduh. Oke, kita ambil wakluknya cuy, terus kita ambil dracoak, terus kita ambil birdsnya juga ya cuy. Ya oke guys, ternyata cobblestone-nya ketinggalan di bawah. Oke, akan aku ambil aja cuy.
Di sini aku sudah mengambil kabel stone ya, dan juga stone ada granite juga, dan ada diorite cuy. Siapa tahu juga berguna ya kan cuy. Nah oke guys, jadi langsung aja kita buat ya. Pertama-tama kita singkirkan barang-barang yang di hotbar yang tidak berguna cuy. Oke, misalnya seperti pedang ini. Nah makanan kita taruh sini aja cuy. Kemudian kita ambil bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ya, terus aku juga, waduh hujan petir cuy, hujan petir. Oke mungkin aku akan tidur dulu ya cuy, karena hujan petir cuy, bahaya cuy. Di sini udah tidur, oke cuy, udah siang lagi. Dan lihat guys, ternyata di situ langsung tumbuh, bayangkan cepat amat cuy, seharusnya langsung cepat tumbuh gitu cuy. Waduh bener, ternyata kayaknya kurang jauh cuy, harus dibawa gitu. Mungkin aku nanti aja nembangnya cuy, mungkin akan aku buat desain. Buat apa itu cuy, ada bu, astagfirullahaladzim. Wait cuy, aku diserang sama gerombolan itu cuy. Mungkin akan aku selamatin nih cuy, kita akan bunuh skeletonnya aja. Ntar cuy aku akan ngambil pedang. Waduh deg-degan aku cuy, waduh sumpah cuy, gara-gara ada petir tadi ya cuy. Cuy kita pakai shield kita, jangan sampai kudanya woi, kudanya woi. Nah ya mantap, kudanya selamat cuy, tinggal di situ lagi cuy, di situ ada dua. Waduh ada dua cuy, bahaya cuy, dia pakai pedang, maksud pakai panah bow yang sudah berencan dan kita masih belum. Tuh salah mukul cuy, waduh nggak apa-apa cuy, nggak apa-apa. Mungkin akan aku ambil panah kita dulu cuy, karena di sini sangat bahaya banget ya kudanya bisa, soalnya nih kuda langka banget cuy. Dan di sini aku dapat bow dari mana cuy, aku dapat bow dari skeleton cuy, epic cuy. Karena kemarin banyak banget ya skeleton yang nyerangin aku cuy. Di sini aku panah-panah dulu cuy, karena skeletonnya yang kita bunuh dan bukan kudanya cuy. Nah mantul, mantap cuy, kita dapat kuda ya kan. Kudanya kuda yang anu lagi, yang langka itu cuy. Kuda yang kena petir, mungkin aku akan buat fence-nya dulu ya. Fence ya biar kudanya nggak diambil orang, bayangkan nanti ambil orang cuy. Cara jinakinnya gimana cuy? Oh ini nggak usah dijinakin cuy, nggak usah pakai saddle juga. Oke mungkin akan aku taruh sini, akan aku taruh sini cuy, karena nanti kita akan buat kandangnya cuy. Aku juga lupa ternyata itu nggak pakai saddle cuy, soalnya aku pertama kali juga yang nemu kudanya tuh kesambar petir. Kita akan tutupin dulu cuy. Nah di sini langsung aja kita naikin cuy. Wah naikin gak tuh, nih kudanya sungguh cepet banget cuy, kayak The Flash gitu ya. Oke di sini kita taruh situ kudanya, terus kita taruh lagi teman-temannya. Waduh kenapa nyemplung. Oke kita taruh lagi cuy kudanya, waduh kita kurung lagi cuy. Wah oke lo cuy, dapet kuda ini. Wah, terus kita taruh lagi yang di sana cuy. Oke ya guys, di sini aku akan menaruh lagi ya, ini kandangnya kecil dulu ya karena sementara cuy. Waduh hoki bet cuy, dan di sini hujan cuy. Ini hujan petir nih, dari perasaan dari aku kemarin itu cuy hujan terus cuy. Oke di sini kita malah nggak jadi bangun rumah ya, malah ngurusin kudaan gitu ya cuy. Oke mungkin langsung aja kita lanjutin pembangunan rumah kita ya cuy.
guys, jadi di sini aku sudah membuat rumahnya ya cuy. Di sini desainnya sangat simpel banget ya cuy. Di sini aku tadi sempat skip ya karena gak aku record, jadi biar cepet aja gitu cuy. Nah di sini dalamnya tuh seperti ini cuy. Di sini ada lantainya, itu lantai dari diorite ya. Kemudian di sini aku memakai desain kayak atapnya tuh kayak medieval gitu ya cuy. Oke, kemudian di sini aku juga udah buat kayak cerobong asap gitu cuy. Mungkin di sini aku rencananya mau kasih furnace cuy. Dan di atasnya juga cuy, di sini aku kamar atas ya cuy, mau dibuat kamar gitu cuy. Ada sebuah chest juga buat storage kecil-kecilan lah ya. Di sini nanti juga buat apa gitu aku belum mikirin juga. Mungkin aku di off record ya, aku akan mempercantik lagi, memperindah lagi ya cuy. Nah, nanti mungkin di episode 2 ya cuy, nanti aku akan membuat AFK fishing ya, karena biar bisa dapat buku juga. Dan aku mungkin akan buat enchanting room ya, enchanting book, enchanting table itu cuy, buat bisa bikin ngencan-ngencan cuy. Kemudian aku juga akan akan mengumpulkan obsidian cuy, karena di bawah itu banyak obsidian. Nanti aku akan membuat farm piglin ya cuy, piglin itu cuy, jadi kita bisa menghasilkan emas yang banyak dan juga level cuy. Oke, di sini aku makan dulu dan oke, di sini mungkin akan aku pindahin aja ya cuy, ini kasur, chest juga akan aku pindah. Nah, ini ya cuy, karena ditaruh di luar tuh kurang rapi aja gitu cuy, karena di sini buat apa ada rumah kalau nggak ditaruh di rumah barang-barangnya cuy. Ya di sini aku taruh kasurku ya, di sini banyak banget cuy barang-barang aku ya. Oke, di sini taruh dulu, kemudian aku taruh apa lagi ya cuy ya. Iya, aku ketinggalan ternyata cuy. Dan aku akan taruh furnace dan juga crafting table cuy. Dan nggak cukup barang-barangku, sebentar aku taruh sini dulu ya, karena ini mindahin satu-satu ini lumayan lama cuy ya. Jadi kita akan aku skip aja ya cuy, nanti daripada kalian bosan ya kan. Oke guys, jadi di sini aku sudah merapikan ya, di sini udah aku taruh barang-barangnya di tempat chest ini ya cuy. Ini juga ada or ya, sudah aku kasih tulisan jangan mencuri, jadi takutnya ada yang mencuri cuy, takutnya ada member-member yang nakal gitu suka nyuri-nyuri ya cuy. Oke, di sini juga udah rapi ya, di sini udah aku tambahin smoker, ini chest juga, chest untuk nyimpen apa makanan gitu kayaknya cuy. Oke, mungkin aku tidur dulu ya cuy. Dan di sini udah pagi aja, langsung aja kita opening, maksud aku langsung aja kita closing dulu ya cuy. Dan oh guys, jadi di sini aku sudah membuat rumah ya cuy. Ini rumahnya model sederhana ya cuy, atapnya tuh dari kayak bentuk medieval gitu, dan di atasnya aku udah kasih campfire ya, jadi biar kayak ala-ala cerobong asap gitu ya kan. Dan mungkin di off camera aku akan merapikan lagi ya, aku akan buat jalan atau enggak aku akan menghiasi tempat main ini cuy kalau sempat ya kan. Dan oke, jangan lupa, mungkin video ini cukup sekian ya cuy, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.